Pinggir Sungai Batang Muar ini ada ratusan kerbau yang setiap sore itu keluar dan bertemu dengan pemiliknya. Kerbau-kerbau ini tidak dikandangkan, tapi ia tinggal di dalam semak belukar di sebelah sana atau di bekas perkampungan masyarakat Malindemar ini. Dan uniknya, pemilik kerbau dan kerbaunya tahu siapa pemiliknya dan yang mana kerbau. Tadi yang disemprotkan itu air dicampur sama garam dikit sekitar 1 sendok teh. Gunanya ya karena kerbau di sini kebiasaannya ya minum air garam biar jinak sama yang tuannya kan, yang punya kerbau. Tiap hari dikasih? Paling seminggu sekali lah. Kalau memang kerbau baru ya tiap hari. Ini kan udah jinak kerbaunya, rata-rata udah kenal sama pemilik. Pokoknya tahulah ibaratnya mana yang tuannya, mana yang enggak kan. Saat dipanggil dia langsung dekat kalau dikasih ini. Kerbau-kerbau ini punya warga semua, Pak? Ya, punya warga sekitaran Kecamatan Malindemar ini semua. Bagaimana cara membedakan punya kita dengan orang lain? Nah, itulah insting hewan itu kan lebih kuat daripada insting yang lain. Jadi, dia itu seperti memang udah hafal suara dari yang tuannya, terus bajunya pun hafal, sama apa tuh wajah yang punya itu dia hafal sendiri. Makanya kalau jarak-jarak 100 meter kalau kita panggil, asal kedengaran suara kita tuh dia langsung datang. Sekarang sudah bersama Pak Rahmadi, salah seorang pemilik kerbau di daerah ini, dan seperti apa cara mengenali kerbau beliau dan seperti apa memelihara kerbau di sini. Cara membedakan hewan ternak kita dengan yang lain itu terletak di telinga. Ada yang potong kiri, ada yang potong kanan, ada yang kayak kenting, itu perbedaannya. Kemudian kerbaunya enggak ada kandangnya, dibiarkan aja. Kemudian seminggu sekali atau dua kali seminggu datang ke sini, pas turun dipanggil kayak air garam, itu menjinakannya. Nah, ini kenapa Pak tidak dikandangkan? Karena memang dari dulu sampai sekarang enggak dikandang. Alasannya Pak? Alasannya mungkin susah. Karena banyak orang punya juga banyak ini. Bapak sendiri punya berapa? Ini kita punya 7 ekor. Sudah sejak kapan Bapak berkerbau? Wow, mulai dari tahun 2002. Kerbau ini keluarnya tiap hari? Tiap hari, tiap sore. Karena di sini warga tiap sore datang. Kalau semua ya perorangan datang juga. Karena mereka dibagikan sama-sama air garam, turun semua. Jadi kerbau ini cari makan sendiri di sini? Terima kasih.
sini kan kurang lebih sekitar 350 ekor sini total. Total. Berapa warga yang punya itu, Pak? Ini kurang lebih sekitar orang 150 orang. Tidak takut dicuri, Pak? Sebenarnya ya kita sama-sama manusia kan, sama-sama yakin aja lah. Ibaratnya sama-sama cari rezeki lah kan lewat ternak ini. Oke, pernah kejadian? Kalau di sini alhamdulillah belum. Kalau untuk hewan pelihara apa tuh kerbau belum pernah dicuri. Kalau yang di daerah sini. Mas, tahu Bapak sejak kapan orang melepaskan kerbau di sini, Pak? Ini kurang lebih sudah 30-an tahun lah, sekitar tahun 88 itu udah mulai. Jadi kerbaunya tinggal di sini, orangnya di seberang. Ya, kerbaunya di ini kan ibaratnya kan tempat desa lama ini. Karena ada musibah dulu maka dialihkan ke desa baru sini, tempat yang lebih tinggi kan. Ini kan dataran tanjung rendah ibaratnya kan. Memang rawan banjir. Nama saya Herman, umur 48 tahun, asal dari desa Talangarah. Didasari oleh konflik yang cukup panjang di Malindeman, berhadapan dengan perusahaan perkebunan sawit di sini. Jadi sampai aparat, ya ada apa kamu di sini? Jadi kami bilang kan beraktivitas di lahan kami. Oh, kamu ini maling kamu ini kan? Sebelum saya buka ini, memang hidup saya ini, itu jujur saya bilang itu, kerja saya ilegal logging.